saya Buah Selosa. Bagi kalian yang mau ikuti perkembangan tentang Persipura, silakan ikuti di Jurnal Tanah Papua. Mengakhiri semua latihan Armada Mutiara Hitam selama sepekan, Jackson Estiago menggenjot fisik pasukannya dengan lebih fokus kepada kecepatan dan power Ian Kabes dan kolega bertempat di Pantai Hamadi, Kota Jayapura. Beginilah latihan yang dilakukan guna menggenjot fisik para pemain Persipura Jayapura. Menurut Jackson, selama sebulan, pasukannya menjalani pemusatan latihan di Stadion Mahachandra Uncen dan di Stadion Mandala. Timnya mengalami peningkatan di aspek endurance yang sangat signifikan. Namun, dari sisi power dan kecepatan, Boas Solosa dan kolega masih harus digenjot lagi hingga mencapai performa yang diharapkan. Ditambahkan Jackson, selama sebulan, ia dan staf pelatih memberikan materi kepada pasukan merah hitam yang lebih difokuskan pada aspek teknis dan taktik bermain bola. Pelatih berkebangsaan Brazil ini menambahkan, untuk membentuk ketahanan fisik dan power para pemain Persipura, minggu pekan ini akan hadir pelatih fisik dalam tim Mutiara Hitam. Hari ini kita speed dan strength ya, speed dan strength, kecepatan dan power ya, itu yang kita fokuskan. Karena kita sudah harus masuk materi yang lebih berat lagi, terutama dari aspek fisik. Selama ini kita cuma fokus kepada aspek teknis maupun taktik ya, taktik permainan. Dan khusus hari ini kita mengarahkan ke sana karena dalam waktu dekat ini kita kemungkinan besar ada salah satu staf pelatih juga yang akan gabung dengan kita khusus bagian fisik, sehingga kita sudah mulai introduksi ke arah sana. Catatan dalam latihan pengambil fisik tadi apa yang lihat, masih ada kekurangan atau seperti apa? Sangat banyak kekurangan. Kita masih belum sempurna. Kita baru start. Baru kita satu bulan ya. Baru satu bulan dengan materi pemain yang sudah lengkap. Fasilitas lapangan kita ya ada lapangan, tapi kita sudah bisa intensitas latihannya semestinya pagi sore. Ya ada beberapa hari yang seharusnya pagi sore. Tapi untuk sementara kita cuma punya jadwal lapangan sekali sehari, sehingga pasti ada keterbatasan kita dalam meningkatkan kemampuan fisik. Ya, saya beberapa waktu lalu sudah sampaikan bahwa ini adalah persiapan terbaik dengan keadaannya ada saat ini. Tapi jelas kita bisa jauh lebih baik. Makanya kalau bicara kekurangan, kekurangan yang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, tapi dari hari ke hari kita akan selalu menunjukkan peningkatan. Tapi kekurangan ada, pasti ada. Jackson berharap dengan hadirnya pelatih fisik ini dapat meningkatkan kebugaran fisik pemain merah hitam yang dipersiapkan menuju AFC Cup yang akan digelar pada 19 Mei mendatang di Stadion Mandala Jayapura. Dari Jayapura, Jeffrey Patirajawane melaporkan. If you want to know about new information in Grup Propi Persipura Jayapura Papua in Indonesia going to AFC Cup 2021, don't forget subscribe, like and share. Just in Jurnal Tanah Papua. Pandawa in the